Media sosial diramaikan oleh sebuah video yang judulnya menarasikan bahwa Presiden Joko Widodo memilih Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi PLT Gubernur DKI Jakarta. Kanal YouTube Roda Politik membagikan video itu pada 28 Oktober 2021. Benarkah Presiden Joko Widodo memilih Ahok menjadi PLT Gubernur DKI Jakarta? Dari hasil penelusuran tim kami, faktanya Presiden Joko Widodo menyebut nama Ahok terkait calon Kepala Otoritas Ibu Kota Negara atau IKN, bukan sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta. Salah satu tayangan dari video yang beredar berasal dari siaran berita Kompas TV yang diunggah pada 4 Maret 2020. Pada video dijelaskan, Presiden Joko Widodo mengantongi 4 nama calon pemimpin Ibu Kota Baru. Kesimpulannya, klaim pada video yang beredar bahwa Presiden Jokowi memilih Ahok menjadi PLT Gubernur DKI Jakarta adalah salah. Informasi ini masuk kategori jenis hoax false context atau konteks keliru. False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah.